Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan kuasa eksekutif KAFA yang bersama dengan media pada hari ini untuk memaklumkan mengenai dengan susunan baru. Pertamanya, sukacita kita memaklumkan bahawa persetujuan telah dicapai hasil daripada MOU di antara KAFA dengan After Image yang diadakan pada minggu lepas, dan kita telah pun menandatangani perjanjian untuk memberikan kepentingan 80% daripada saham pegangan di dalam tim Red Warriors Sdn Bhd kepada After Image dan 20% kepada Persatuan Bola Sepak Negeri Kelantan KAFA. Dan Datuk Wan Rakemi selaku CEO TRW yang diamanahkan untuk menguruskan pasukan Managing Director TRW yang akan menguruskan tim Liga Perdana Kelantan akan membuat beberapa persetujuan ataupun MOU dengan beberapa syarikat yang akan diisytiharkan pada hari ini. Dan pihak KAFA di dalam persiapan pramusim perlawanan-perlawanan persahabatan setelah kita berjaya menang dengan bacok FC daripada Thailand baru ini, dan yang terakhir dengan Sri 3-3 dengan Terengganu di Stadium Sultan Mahmud IV. Jadi malam ini kita akan mengadakan satu lagi siri perlawanan dengan Kedah di Stadium Sultan Mahmud IV, dan jadual perlawanan untuk musim 2020 telah pun dikeluarkan oleh MFL, dan Kelantan akan menjadi tuan rumah dalam perlawanan pertama pada 29 Februari dan akan menentang Kuala Lumpur. Jadi untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai dengan perjanjian dengan penaja-penaja dan sponsor-sponsor itu, saya serahkan kepada Datuk Wan Rakemi untuk memaklumkan selanjutnya. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pihak media kerana hadir pada hari ini, dan juga terima kasih kepada Presiden KAFA yang mana telah membenarkan perjanjian antara KAFA dengan After Image dan berakhir dengan adanya TRW The Red Warrior untuk membina kembali bola sepak Kelantan. Dan hari ini apa yang kita maklum, kita sudah berjaya mencapai kata sepakat yang mana TRW akan bekerjasama dengan dua syarikat untuk membantu tim Liga Perdana Kelantan FA. Yang pertama adalah Nexi Venture Sdn Bhd, yang mana Next Venture akan bekerjasama dengan TRW Sdn Bhd untuk mengeluarkan produk-produk seperti Air Mineral Energy Drink dan juga Air Mineral Nexi. Dan insya-Allah kerjasama-kerjasama ini akan diteruskan, akan dipromosikan oleh TRW, dan insya-Allah kalau ikut perjanjian, Nexi akan memberikan kepentingan kepada TRW sebanyak 40% profit kepada TRW. Dan satu lagi, kita ada satu syarikat untuk bekerjasama yang mana mana? Ha?
ini. Yang mana TRW sudah bersetuju untuk bekerjasama dengan Matik Maju Resources. Yang mana Matik Maju Resources ni akan membekalkan makanan kepada pengurusan semasa tim game bermain di stadium serta Mamat Kempat dan juga mana-mana majlis yang akan bersama-sama dengan tim TRW, tim Liga Perdana Kelantan. Itu saja. Okey, sila kalau ada apa-apa. Ya, tim Red Warriors Sendirian Berhad TRW SB akan menguruskan seperti mana Ringgit Kreatif yang pernah menguruskan pasukan Kelantan di musim semi pro dulu dan juga KDSB Kota Darul Naim Sendirian Berhad di bawah Wan Zulkifli Wan Yusuf. Jadi pihak KAFA kekal sebagai persatuan dan segala pengurusan Liga Perdana ini akan dikendalikan oleh pihak TRW. Selain dua syarikat ini, ada lagi syarikat yang masih dekat ni yang akan yang minat ke atau mungkin dalam proses ke? Okey, dalam keadaan pasukan Kelantan yang mempunyai banyak masalah hutan, kita mempunyai, TRW mempunyai planning yang begitu terperinci, yang mana untuk free season ni kita rasa kita tak ada satu pun sponsor yang masuk, yang mana dalam keadaan ekonomi yang begitu meruncing. Jadi inisiatif TRW adalah mencari rakan kongsi untuk melakukan bisnes-bisnes yang mampu untuk mencari memenuhi kantung keuangan pasukan Liga Perdana. Kali ikut pada hari ini penaja utama masih belum kita jumpa dan kita dah bekerja, pihak jawatankuasa penajaan sudah hampir ke semua syarikat kita pergi, tapi dalam keadaan ekonomi yang begitu meruncing, jadi saya rasa mungkin susah sikit untuk mendapatkan penajaan. Kalau penaja utama, berapa juta dia? Kita dalam keadaan hari ini, saya rasa kita boleh berunding. Kita bukan hanya letak amount yang begitu tinggi, tapi kita akan bekerjasama dalam rundingan. Mana berapa yang sponsor mahu sponsor, kita akan terima semua. Kali ikut sebenarnya 3 juta lah. Dulu, kalau amalan dulu. Amalan dulu 3 juta lah. Penajak utama ni 3 juta lah. Yang untuk musim baru ni sama juga kan ataupun lain sikit? Untuk plan TRW ni, saya rasa kita lebih tertumpu kepada penyiapan tim untuk memastikan kita boleh bermain di Liga Perdana, yang mana kita banyak melakukan trial player daripada lokal, import, untuk memastikan tim Liga Perdana pada season 2020 ini boleh bersaing dengan pasukan-pasukan lain. Dan insyaAllah seandainya Kelantan FA mampu melepasi masalah-masalah yang ada pada hari ini, insyaAllah sponsor-sponsor besar akan kembali kepada pasukan Kelantan seperti dahulu, insyaAllah. Okey, semalam saya sudah berjumpa dengan SU Agung FAM dan saya sudah bagi tahu masalah dan dia FAM bersedia mendengar dan cuba untuk menyelesaikan masalah. Dan semalam kita
bermuafakat mungkin minggu depan kita akan panggil semua-semua player yang ada hutan untuk berbincang. Dan saya mohon kepada bekas-bekas player yang mempunyai hutan dengan Kelantan ini, harap bersabar, dan hanya satu penyelesaian sahaja yang mampu kita buat, hanya bayaran ansuran. Sebab kalau kita nak bayar full settle tak mampu, sebab kita nak bina team lagi dan juga kita nak bayar hutan. Dengan keadaan keuangan kita hari ini negatif. Itu saja. Pemain import masih belum dapat? Belum lagi, dalam trial. Yeah. Okay. Okay, terima kasih. Kita sangat. Okay, boleh. Sila, sila. Alex, saya duduk sini, tak apa-apa, Datuk. Peace.